Siapa ya? Saya tetangga sebelah. Mbak yang tinggal di sini. Iya. Tetangga baru ya? Iya, Mas. Gini, saya sama nenek saya lagi masak, tapi kita kekurangan garam. Bisa minta garam nggak, Mbak? Wah, maaf banget, Mas. Saya kan baru pindah, nggak punya garam, Mas, saya. Oh, kalau merica? Nggak punya. Gula? Apalagi gula, Mas. Kan baru pindah. Tapi nomor telepon punya dong. Apaan sih, Mas? Mbak? Mbak, tolongin saya, Mbak. Kenapa, Mbak? Handphone saya hilang. Oh. Gak tahu kemana nih, Mbak. Bisa tolong teleponin nggak, Mbak? Bisa, Pak, Mas. Berapa nomornya? 081 6677 8910. Lah itu handphonenya disangkut, Mas. Iya, ini handphonenya, Mbak. Gak jadi hilang. Ini nomor Mbak ya? Saya siap ya. Ntar malam saya SMS, Mbak. Kali-kali. Oke. Okay. Ditunggu ya teleponnya. Halo, selamat siang. Siang, Mas. Mbak, saya dari kelurahan. Ya. Banyak baru kan di sini kan? Ah, tepat sekali. Jadi saya ke sini ini ingin mendata. Oh iya, Mas. Saya boleh tanya namanya? Nama saya Angela. Oke, nama belakang suami mungkin? Saya belum punya suami, Mas. Oh, belum punya suami, sudah saya duga. Nomor telepon 081551 semua. Iya, terus. Nah. Terakhir. Nomor sosial media? Angelali 87. Tunggu sebentar ya. Angelali 87. Ya. Itu saya yang follow. Call back ya, Mbak ya. Iya. Oke, kalau gitu itu aja. Terima kasih banyak ya, Mbak ya. Akhirnya bisa makan berjumpa. Hal-hal yang harus dihindari saat pertama kali ngedet. Enak banget ya baksonya. Ya kan? Kayaknya aku bakal sering kesini deh. Berarti aku bakal sering nemenin kamu. Ini tuh baksonya udah lama. Aku tuh sering banget kesini sama mantan aku. Mantan? Jadi kamu ngajak aku kesini karena inget sama mantan kamu gitu? Bukan mantan. Pacar aku yang dulu. Tapi sekarang udah gak ada apa-apa. Itu gak ada bedanya, tau gak? Makan tuh bastro sama mantan. Alia. Mama. Bayar dulu. Itu mas, itu pacar saya mas, baru jadian hari ini, mas. Gak mau tahu, bayar dulu lah. 50 ribu. Mahal banget. Gak, itu dompetnya, mas. Dompetnya di mana? Ya itu di pacar saya. Ya kencar buruan, ambil. Ya itu kan maksudnya. Pada. Alia. Udah siap? Ayo kita. Loh, ini siapa? Pacar aku. Ngapain di sini? Kita ngedit. Hari ini kan kita jalan-jalan jam 2. Masa kamu lupa? Aku inget banget kita tuh mau ngedit jam 2. Nah. Tapi jam 2 kemarin, bukan hari ini. Hari ini bukannya hari Sabtu ya? Itu hari Minggu. Udah, mau jalan. Iya. She's mine, bro. Apa? Surprise! Sayang, bangun sayang. Surprise. Sayang, aku bawa bunga.
Oke, punya cerita. Mas, maaf. Silahkan dicobain dulu, ini rotinya baru banget matang loh, Mas. Oh, thank you. Tapi ini terbuat dari gandum yang diimpor loh, Mas. Oh, thank you. Enak banget, Mas. Halo, ya, yeah, Mr. David. Yes, how are you? Apa kabar? Ini saya lagi di sini nungguin. Mas, maaf, Mas. Handphone-nya kebalik. Mr. David, ada suaranya kecil. Sorry, tadi ada gangguan sedikit ya. Gimana? Kok, itu teleponnya baru masuk, Mas. Silakan. Mas, Mas, silakan dicobain. Ini rotinya baru banget matang loh. Kita lagi ada promosi, Mas. Enak, cobain deh. Enggak, Mbak. Ini Mbak kayaknya mau ngeracunin saya ya. Mbak pasti taruh obat tidur di dalamnya, terus nanti saya pingsan, terus nanti saya dibawa sama Mbak diculik, terus Mbak minta uang tebusan. Enggak, Mas. Enggak, saya cuma menawarin rotinya aja kok. Ini produk terbaru dan enak banget rasanya, empuk banget. Cobain dulu makannya sekali aja ya, Mas ya. Pasti Mbak pikir tuh saya polos, saya imut, saya cakep, terus nanti Mbak nipu saya. Enggak bisa, Mbak. Kuriti! Mati! Kuriti! Boleh, silakan dicobain dulu kuenya. Silakan ibu cobain dulu. Mas, silakan dicobain dulu, ini rotinya baru banget matang loh. Boleh, Mbak? Iya, boleh, silakan ini dicobain dulu. Enggak bayar, ini namanya tes. Silakan, ini lembut banget. Iya, Mas, pelan-pelan, Mas, gimana? Enak kan? Lembut kan? Iya, Mas. Ini lagi ada promo, Mas. Beli satu, gratis satu. Oh, gitu? Iya. Oh. Jadi diambil ya? Ya. Dulu, Mas. Saya nggak pernah makan yang kayak gini. Tetap, iya, maksud saya. Batang, sobek. Lalu nih, abis itu ini rasanya. Enggak, Mas. Ini nggak tester, Mas. Nggak apa-apa. Mas, aduh. Lalu? Ini doang testernya, Mas, yang tadi udah dibungkus. Oh, kampas rem kok. Toko paling lengkap. Kampas rem ada berapaan? 400 ribu. Mahal banget kampas rem doang 400 ribu. Ada yang lain gak? Ada, lu mau KW1, KW2, KW Super, ori. Ya ori dong. Ori, lu mau lokal, import, atau ori second? Import. Mau dari China, India, Taiwan, Zimbabwe. Ini apaan sih, ribet banget kok. Lokal mulai dari Brebes, Garut, Sukabumi, Pekalongan, Ternate. Garut, biasanya Garut itu bagus-bagus barangnya. Garut, lo mau masih ada dus atau batangan atau reject super. Hah? Reject super kok? Iya, reject super biasa pabrik, itu kan ada barang cacat tapi masih bagus buat dipakai, lo mau gak? Yaudah, reject super deh. Reject supernya lo mau dari perusahaan mana? Ada perusahaan Sinar Mandiri, Global Sejahtera, satu lagi dari... Yang mana aja kok, ya ampun ribet banget sih beli kampas rem doang. Yang mana itu yang mana, lo jangan teriak-teriak dong, biasa aja. Terserah, yang penting bagus kok. Habis energi gue beli kampas rem. Gitu dong dari tadi. Ini berapaan kok? Itu yang pertama 400 ribu. Tangan di baju. Nah, memang saya orang tengah, cuman biasanya kan saya sibuk, cuman hari ini memang saya lagi libur gitu, jadi ya kebetulan mungkin mau selfie juga, Mbak. Oke, boleh kita selfie ya, Mbak ya. Nih, disimpan ya fotonya ya, Mbak ya. Oke, makasih, sama-sama ya. Kasih Pak, Mas tolong dibungkus minum sama makanannya. Nih sambalnya jangan lupa. Pak bukannya sisa dikit ya? Minumnya dikit Pak. Nah, emang masih sisa kan? Jadi saya minta bungkus, bisa kan? Bisa, boleh kan? Boleh sih. Oke, ya udah dibungkus. Sama ini nih sini, ayo ikut saya. Ini tolong dibungkus juga. Dibungkus juga. Iya bisa. Bisa dibungkus nggak tapi? Bisa. Oke. Okay. Sama ini juga dibungkus tolong. Ya, yang ini tolong dibungkus. Ini kan masih makan Pak? Ya. Nanti mas ya, oke. Okay. Langsung aja. Terus. Permisi mas, saya mau tanda tangan. Tanda tangan, mungkin banyak suka.
Lihat saya ya di TV. Tanda tangan di baju aja ya kali ya. Oke. Saya tanda tangan di baju. Nah, memang saya tanda tangan, cuman biasanya kan saya sibuk. Hari ini memang saya lagi libur gitu. Jadi ya kebetulan mungkin mau selfie juga, Mbak. Oke, boleh kita selfie ya, Mbak ya. Nih. Disimpan ya fotonya ya, Mbak ya. Oke, makasih sama-sama ya. Maaf, ya. Maaf, Mas. Maksud saya tuh tanda tangan ini di bill. Oh, tanda tangan di bill. Iya. Oh, mungkin Mbaknya mau laminating ya billnya ya, supaya dipajang di kamar gitu. Jadi dilihatin setiap bangun pagi gitu kan, Mbak. Jadi buat Mbak semangat gitu. Oke, makasih, makasih ya. Kamu kerja gini bagus, Chef. Jangan lupa nonton Senin sampai Jumat jam 2 di Trans TV ya. Makasih. Beresin ya. Oh ya, makasih Mbak. Iya. Aduh. Pak bersihin. Biar bersih. Kalau gini enak. Oh, kan bersih nih, higienis. Ikan jangan ada yang ketinggalan. Aduh, masih kotor. Mas. Ini kembaliannya. Ambil aja. Terus gimana? Mas, kenapa Mas? Kenapa? Kekenyangan. Enggak apa-apa, Mas. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Saya cuma kekenyangan. Hati-hati, Mas. Dibantu, jangan dibantu. Jangan. Jangan, pacaran aja udah. Iya, iya. Bilnya, Mas? Oh, oke. Okay. Ya. Mas, kelebihan uangnya, Mas? Ambil aja enggak apa-apa. Hah? Mas? Mau makan sih, Mas? Kasih, Pak. Yuk. Pak, handphone-nya ketinggalan, Pak. Oh, enggak apa-apa, pegang aja. Saya punya banyak tuh. Ambil aja. Untuk saya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Pak, passwordnya Pak. Pak. Mas, ini kembaliannya. Makasih, Mas. Ya. Anu, saya udah selesai. Oh iya. Ya, saya mau permisi dulu. Mau permisi pulang. Mas, saya udah selesai. Ya, saya mau pamit duluan. Maaf, mengganggu. Saya pamit duluan, Mbak. Udah selesai. Mas, saya pamit duluan, Mas. Iya. Udah selesai, saya. Oh, kalau Mas ya masih lanjut, nggak apa-apa. Okay. Saya duluan. Mas, ini kembalian. Oh, iya, Mas. Matur nuwun sangat, Mas. Kulo pamit badhe wangsul. Menawi kulo gaduh kalepatan, kulo nyuwun pangapunten. Udah? Mana? Aku udah cek. Semuanya sih nggak ada apa-apa. Terus? Oke. Kita cek terakhir ya. Hmm. Coba nyalain dulu. Kamu aja deh. Nindi. Nindi. Tenang, tenang. Santai, cool. Halo. Chance, kamu lagi sibuk enggak? Jadi tuh gini, aku kan mau nonton sore ini. Aku udah punya 2 tiket, tapi mobil aku tiba-tiba mogok, terus gak bisa jalan lagi. Aku bingung harus ngapain. Ya ampun, kamu kasihan banget sih. Ya udah, aku samperin kamu ya. Aku benerin mobil kamu, oke? Okay? Kamu seriusan mau kesini? Kamu mau bantuin aku? Mau benerin mobil aku? Iya, apa sih yang gak buat kamu? Iya udah, aku share location aku ya. Ya, share location-nya sekarang ya. Bye. Share location. Hah, kasih. Yes. Bias
biasanya kalau tiba-tiba mati itu akinya Nindi. Oh iya, udah kamu deh yang benerin nih, aku kan nggak ngerti. Oke. Okay. Gimana udah belum? Belum, belum. Lama ya? Coba nyalain. Gak bisa tuh, okay. Malah gak ada suaranya sama sekali. Oke, coba lagi. Udah? Bisa? Aku udah cek. Semuanya sih gak ada apa-apa. Terus? Oke. Kita cek terakhir ya. Coba nyalain dulu. Kamu aja deh. Nindi. Hmm? Ya iyalah gak nyala, ini bensinnya habis. Hah? Ini? Ya iya. Terus kemana dong Jos, pembennya jauh dari sini. Iya, tenang Nindi, Nindi tenang. Bensin motor aku pindahin ke mobil kamu ya. Hah? Beneran? Beneran. Ya udah kalau gitu Jos. Tunggu sini ya. Oke. Udah, eh? Nindi, udah. Ya. Pasti beres, pasti bisa nyala. Halo, John, thank you so much. Senang ya bisa membantu kamu. Ngomong-ngomong, itu nontonnya tiketnya 2 tadi yang kamu bilang. Jadi oh, nonton apa? Oh iya. Ada kok ada. Kamu nonton film apa itu ya yang tentang ikan-ikan gitu udah ada sih? Iya katanya bagus. Aku juga suka tuh film itu. Hmm. Lihat trailernya bagus banget Nindi. Oh udah nonton nih aku ya. Trailernya aja yang bagus. Berarti kembali. Ya bisa mobil kamu. Iya udah dibenerin tuh sama Jones. Iya. Oh ya, Jones. Ada montirnya, makasih ya mas. Sen, tiketnya udah ada di kamu kan? Iya aku udah. Kita mau sekarang yuk. Makasih ya mas ya. Iya, ntar telat. Dadah, Jan. Hati-hati, Mas. Dibantu, Jan, dibantu. Jangan, pacaran aja udah. Iya. Dealnya, Mas? Oh, oke. Okay. Mas, kelebihan uangnya mas? Ambil aja nggak apa-apa. Hah? Mas? Lo nggak kasih mas? Kasih pak. Yuk. Eh pak, handphonenya ketinggalan pak. Oh, nggak apa-apa, pegang aja. Saya punya banyak tuh. Ambil aja. Untuk saya pak. Ya. Makasih pak. Pak, passwordnya pak. Pak. Mas, eh. Ini kembaliannya. Makasih, Mas. Ya. Anu, saya udah selesai. Oh iya. Ya. Saya mau permisi dulu. Mau permisi pulang. Mas, saya udah selesai. Ya, saya mau pamit duluan. Maaf mengganggu. Saya pamit duluan, Mbak. Udah selesai. Mas, saya pamit dulu mas. Ya, udah selesai saya. Kalau oh, masnya masih lanjut nggak apa-apa. Okay. Saya duluan. Mas, ini kembaliannya. Oh iya mas. Matur nuwun sangat mas. Kulo pamit badhe wangsul. Menawi kulo gaduh kalepatan. Kulonun pangapunten. Udah? Bisa? Aku udah cek. Semuanya sih gak ada apa-apa. Terus? Oke. Kita cek terakhir ya. Coba nyalain dulu. Kamu aja deh. Nindi. Hmm? Nindi. Tenang. Santai, cool. Halo Jones, kamu lagi sibuk gak?
Jadi tuh gini, aku kan mau nonton sore ini. Aku udah punya 2 tiket, tapi mobil aku tiba-tiba mogok terus enggak bisa jalan lagi. Aku bingung harus ngapain. Ya ampun, kamu kasihan banget sih. Ya udah, aku samperin kamu ya. Tangan tangan di baju. Nah, memang saya orang tengah, cuman biasanya kan saya sibuk, cuman hari ini memang saya lagi libur gitu. Jadi ya kebetulan mungkin mau selfie juga, Mbak. Oke, boleh kita selfie ya, Mbak ya. Nih, jadi simpen ya fotonya ya, Mbak ya. Oke, makasih sama-sama ya. Keluar dari resto. Kasih Pak. Mas, tolong dibungkus minum sama makanannya. Nih, sambalnya jangan lupa. Pak, bukannya sisa dikit ya? Eh, minumnya dikit, Pak. Emang masih sisa kan? Jadi saya minta bungkus. Bisa kan? Bisa, kan? Bisa, bisa boleh kan? Boleh sih. Oke, ya udah dibungkus. Sama ini nih sini. Ayo, 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 ikut saya, ikut saya, ikut saya, ikut saya. Ini tolong dibungkus juga. Bungkus juga. Iya, bisa. Bisa dibungkus enggak tapi? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Sama ini juga dibungkus tolong. Hah? Ya. Yang ini tolong dibungkus. Ini kan masih makan, Pak. Ya enggak apa-apa. Bisa dibungkus. Maafin Mas ya. Oke. Okay. Langsung aja langsung. Bungkus. Permisi, Mas. Saya mau tanda tangan. Tanda tangan. Oh. Tanda tangan mungkin banyak suka lihat saya ya di TV. Tanda tangan di baju aja ya kali ya. Oke. Okay. Tanda tangan di baju. Nah, memang saya orang tengah, cuman biasanya kan saya sibuk. Hari ini memang saya lagi libur gitu. Jadi ya kebetulan mungkin mau selfie juga, Mbak. Oke, okay, boleh kita selfie ya, Mbak ya. Nih. Disimpan ya fotonya ya, Mbak ya. Oke, okay, makasih sama-sama ya. Itu ya. Maaf, Mas. Maksud saya tuh tanda tangan ini di bill. Oh, tanda tangan di bill. Iya. Oh, mungkin bayinya mau laminating ya bill-nya ya, supaya dipajang di kamar gitu, jadi dilihatin setiap bangun pagi gitu kan, Mbak. Jadi buat Mbak semangat gitu. Oke, okay, makasih, makasih ya. Kamu kerja gini bagus ya. Jangan lupa nonton Senin sampai Jumat jam 2 di Trans TV ya. Makasih. Terus. Mbak boleh beresin ya? Oh ya, makasih, Mbak. Iya. Aduh. Pak, bersihin. Biar bersih. Kalau gini enak. Tuh, kan bersih nih. Higienis. Pastikan jangan ada yang ketinggalan. Waduh, masih kotor lagi. Mas, ini kembaliannya. Ambil aja. Terima kasih, Mas. Aduh. Mas, kenapa, Mas? Kenapa? Kenyangan. Enggak apa-apa, Mas. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Saya cuma kekenyangan. Silakan. Mas, Mas. Silakan dicobain. Ini rotinya baru banget matang loh. Kita lagi ada promosi, Mas. Eh, Mas. Cobain deh. Enggak, Mbak. Ini Mbak kayaknya mau ngeracunin saya ya. Mbak pasti taruh obat tidur di dalamnya, terus nanti saya pingsan, terus nanti saya dibawa sama Mbak diculik, terus Mbak minta uang tebusan. Enggak, Mas. Enggak, saya cuma nawarin rotinya aja kok. Ini produk terbaru dan enak banget rasanya. Empuk banget. Cobain dulu makannya sekali aja ya, Mas ya. Pasti Mbak pikir tuh saya polos, saya imut, saya cakep, terus nanti Mbak nipu saya. Enggak bisa, Mbak. Kuriti! Mati! Kuriti! Boleh, silakan dicobain dulu kuenya. Silakan ibu cobain dulu. Mas, Mas, silakan dicobain dulu ini rotinya baru banget matang loh. Boleh, Mbak? Iya, boleh, boleh. Silakan ini dicobain dulu. Nggak bayar? Nggak bayar, nggak. Ini namanya tes. Silakan, ini lembut banget. Mama, iya, Mas, pelan, Mas, gimana? Enak kan? Lembut kan? Ini banget. Ini lagi ada promo loh, Mas. Beli satu gratis satu. Oh gitu? Iya. Oh. Jadi diambil ya? Ya. Belum, Mas. Saya nggak pernah makan yang kayak gini. Tetep, ih. Iya, Mas. Maksud saya... Batang, sopek. Nganu nih. Ambilnya dari dasarnya. Enggak, Mas. Ini nggak tester, Mas. Nggak apa-apa. Mas, aduh. Nganu. Iya, ini doang testernya, Mas. Yang tadi udah dibungkus. Oh, kampas rem kok. Toko paling lengkap. Kampas rem ada. Berapaan? 400 ribu.
mahal banget, kampas rem doang 400 ribu. Ada yang lain gak? Ada, lu mau KW1, KW2, KW Super, ori. Ya ori dong. Ori, lu mau lokal, import, atau ori second? Import. Lu mau dari Cina, India, Taiwan, Zimbabwe, atau ini dari... Ini apaan sih, ribet banget kok. Lokal, lokal. Lokal mau dari Brebes, Garut, Sukabumi, Pekalongan, Ternate. Garut, atau... Garut, biasanya Garut itu bagus-bagus barangnya. Garut, lu mau masih ada dus atau batangan atau reject super? Hah? Reject super kok? Iya, reject super besok pabrik itu kan ada barang cacat tapi masih bagus buat dipakai, lu mau nggak? Yaudah, reject super, reject super, reject super deh. Reject supernya lu mau dari perusahaan mana? Ada perusahaan Sinar Mandiri, Global Sejahtera, satu lagi dari... Yang mana aja kok, ya ampun ribet banget sih beli kampas rem doang. Yang mana itu yang mana, lu jangan teriak-teriak dong, biasa aja. Terserah, yang penting bagus kok. Habis energi gua beli kampas rem. Nah gitu dong dari tadi. Ini berapaan kok? Itu yang pertama 400 ribu. Bisa makan berdua. Hal-hal yang harus dihindari saat pertama kali ngedet. Enak banget ya baksonya. Iya kan? Kayaknya aku bakal sering kesini deh. Berarti aku bakal sering nemenin kamu. Ini tuh baksonya udah lama. Aku tuh sering banget kesini sama mantan aku. Mantan? Jadi kamu ngajak aku kesini karena inget sama mantan kamu gitu? Bukan mantan. Pacar aku yang dulu. Tapi sekarang udah gak ada apa-apa. Itu gak ada bedanya, tau gak? Makan tuh bastro sama mantan. Iya. Mas. Bayar dulu. Itu mas, itu pacar sekarang. Mas, baru jadian hari ini, mas. Gak mau tahu, bayar dulu lah. 50 ribu. Ini mahal banget. Gak ada dompetnya, mas. Dompetnya di mana? Ya itu di pacar saya. Ya kejar buruan, ambil. Ya itu kan maksudnya sendiri. Gitu. Pada. Alia. Udah siap? Ayo kita. Loh, ini siapa? Pacar aku. Apa yang di sini? Kita ngedit. Hari ini kan kita jalan-jalan jam 2. Masa kamu lupa? Aku inget banget kita tuh mau ngedit jam 2. Nah. Tapi jam 2 kemarin, bukan hari ini. Hari ini bukannya hari Sabtu ya? Itu hari Minggu. Udah, mau jalan. Iya. She's mine, bro. Apa? Surprise! Sayang, sayang, bangun sayang, surprise. Sayang, aku bawa bunga. SPG punya cerita. Mas, maaf, silakan dicobain dulu. Ini rotinya baru banget matang loh, Mas. Oh, thank you. Tapi ini terbuat dari gandum yang diimpor loh, Mas. Oh, thank you. Enak banget, Mas. Halo, ya, Mr. David. Yes, how are you? Apa kabar? Ini saya lagi di sini nungguin. Mas, maaf, Mas. Handphone-nya kebalik. Mr. David, ada suaranya kecil. Sorry, tadi ada gangguan sedikit ya. Gimana? Hah, itu teleponnya baru masuk, Mas. Hai. Maaf, siapa ya? Saya tetangga sebelah. Mbak yang tinggal di sini. Iya. Tetangga baru ya? Iya, Mas. Gini, saya sama nenek saya lagi masak, tapi kita kekurangan garam. Bisa minta garam nggak, Mbak? Wah, maaf banget, Mas. Saya kan baru pindah, nggak punya garam, Mas, saya. Oh, kalau merica? Nggak punya. Gula? Apalagi gula, Mas. Kan baru pindah. Tapi nomor telepon punya dong. Apaan sih, Mas? Mbak? Mbak, tolongin saya, Mbak. Kenapa, Mas? Handphone saya hilang. Gak tahu kemana nih, Mbak. Bisa tolong teleponin gak, Mbak?
siapa mas? Berapa nomornya? 081 ya? 6677 8910 ini. Light handphonenya disangkut mas. Iya, ini handphonenya mbak. Gak jadi hilang. Ini nomor mbak ya? Saya save ya. Ntar malam saya SMS. Pak, kali-kali. Oke. Okay. Ditunggu ya teleponnya. Pak. Halo, selamat siang. Siang, Mas. Mbak, saya dari kelurahan. Ya. Banyak baru kan di sini kan? Ah, tepat sekali. Jadi saya kesini ini ingin mendata. Oh iya, Mas. Saya boleh tanya namanya? Nama saya Angela. Oke, nama belakang suami mungkin? Saya belum punya suami, Mas. Oh, belum punya suami. Sudah saya duga. Nomor telepon? 081551 semua. Iya, terus. Terus. Okay. Nah. Terakhir. Nama sosial media? Twitter, Instagram, Facebook. Angelali87. Tunggu sebentar ya. Angelali87. Ya. Itu saya yang follow. Call back ya, Mbak ya. Iya, iya. Oke, kalau gitu itu aja. Terima kasih banyak ya, Mbak ya. Mm-hmm.